pihak pemain maupun pemain lepas keluar masuk 27 dan pengusung tiga dekade keluar masuk 27. Hal ini laptop yang diserahkan kepada Kapan dipilih ke sana sendiri dengan keluarnya dekade tadi. Ardan Aras welcome to mereka. Lalu satu bola kepada Dodi. Masih Dodi. Arahkan bola ke depan kepada Kepitkan. Masihnya tadi kepada Mamado. Handball. Nomor 28 Robinson. Rendana. Sesi yang kedua kenangan. Oh, dapat di blok dengan baik oleh Peter. Sangat ketat. Tidak ada sebuah sejauhnya pada Ardan Aras. Biasanya kita saksikan di Stadion Karawang, dia menciptakan gol kali ini di Stadion Datuk Adil. Seorang Ardan Aras, tandem daripada Henry Satriadi. Karawang sih. Satu penghormat pada kebanggaan bagi KKSS bisa mendatangkan pemain Liga Nasional. Selamat untuk pemain yang terbaru kejayaan kali ini. Adik kami daripada legenda hidup PSM Makassar, Irsan Aras. Angkat lagi bola. Masih belum selesai. Kali ini sampai ke tadi ketiga. Ardan Aras, Putra Mandar, Sulawesi Selatan. Angkat lagi bola ke depan. Masih disucikan. Dorongan dia berlari. Dodi. Asraf. Asraf kali ini menurut kemana Jumani. Dodi di atas bola Asraf. Oh, berlepas. Hampir tadi. Lepas dari para penjelasan, wobol di atas kemah udara. Rendahan yang dituju, gagal berlari ke Ardan. Menyamping sejumlah kepada Kepitkan, kembali ke bola lagi kepada Ardan. Masih Ardan, iya. Ardan lagi, begitu tinggi penampilan Ardan ini. Angkat sana bola ke depan, mencet kepada mencetak gol tercepat, Giovanni. Di 23 detik, susah dengan nomor 3 Giovanni. Angkat dari bola, masih ditadi kepada Sabi pemikat ke sebuah gol terangkan Gurnet yang berhobes di Gopi Gerikin Buang. Angkat ke bola Gopi sama. Masih kita lihat ada ajakan tadi daripada masih boleh dilakui Robinson. Robinson masih Robinson dan sama kemana dia berlari. Robani sekilas kepada kawan Rudiansa. Masih luar biasa. Ada kapal sundur bola ke belakang. Mamadou kepada Zaki Asraf. Zaki itu kepada Robinson. Zaki. Ah, mengenai kaki daripada. Saksikan. Hei, dua pemain. Di bulan nomor 26, hati-hati masih ada. Kuta cantik belakang. Kevin Akademi yang baik. Ardan Aras menyaksikan. Ada pelanggaran daripada Dinti yang kemarin Zakaria. Di luar tetap penalti. Lalu dia tadi Zakaria. Menyaksikan akan mungkin bersanya. Tiada kita nantikan. Ardan Aras ambil celah-celah. Awas mungkin cepatkan hidup. Kaki kedua sesuatu. Sudah tidak tampilan memelihara jenggot gerjambang Ardan Aras ini. Ini usia sudah 35 tahun. Ardan sudah tidak bisa pemain full tim tinggal di Persikir Putar. Angkat kata bola bila hanya dengan senior judulnya Pak Hekri Kali. Maka tutup asal oleh lagi-lagi pemain yang sama selalu dengan kepelanggaran tadi Farhan Rahman. Perhatikan ada belakang di kapal satu-satunya pemain dari Kandika Tiga Nasional Rasulullah ini terpindra jadi rekomendasikan oleh Ajus dari pelatih persahabatan itu yaitu mengambil kesempatan Jumlah FC ini.
semula. Kapten Zakaria, Kapal. Begitu telah ketiaunya sama Kapal. Kodi Hayu, masih Kodi Hayu. Dia berpikir Satrio, masih Satrio. Satrio berikan bola, berapa di Padri. Masih kita Satrio, mau terkembang lagi. Ada di Padri, mau terkembang lagi. Bola terlepas cepat, Aditya. Lepada, Sisoko, Aditya. Berhasil dibuat Aditya. Dengan sudut, dibuat naik dari keadaan aras. Mau patah perspektif yang sedikit cantum ini dengan ketinggian 180 cm. Ada aras. Langsung dia meminta kulit untuk diberikan bola. Dia betul ada kartu mereka. Masih Zakaria. Zakaria lagi kembali ke bola sama dibuat lagi oleh Kapar. Satu bersih saja di mereka karena ada kesempatan duduk ini. Masih satu cukup cepat di pagi. Asal, asal kepada Kodi Hayu, asal lagi. Asal, asal, kita katakan asal, asal berapa lama. Oh, malas saya melihat kemarin menggunakan Robinson. Ini kita katakan Zaki Asraf. Zaki. Lendek bola kepada Jumani. Jumani mencari ruang. Masih Jumani. Keluar ke Robinson. Cukup. Kembali ke tempat pemenang menjatuh bola. Lepas sekali kita lihat Ayukan. Ya, Yosef Leonardo. Masih Yosef. Yosef Leonardo. Yosef. Jadi sama kepada Kodi Hayu. Kodi Hayu kepada Yosef Leonardo. Yosef. Tentang saja. Tidak mau berlama-lama dengan waktu dulu. Dikejar oleh kesempatan. Kakak SSI. Mamadou. Terbiasa kepada Rondani, sudah dikontrol dengan darah.
Alumi juga mau berlawan dalam bola. Satu sekuar langsung kiri bola ke depan. Ayo bisa buat kasus. Kita sisihkan 22 dengan 3 gol ini. Kembali akan memasukkan 2 pemain sekaligus. Aibah akan dimasukkan lokal tawakan ini. Angkat kali bola. Ini pas ke depan. Masih kita katik bola. Iya. Aibah akan dimasukkan ke 13 dan juga 28. Ya, Muhammad Kais. Di luar saja. Ya, Yosef Leono. Yosef. Masih Yosef. Bahaya itu. Pasti itu. Yosef Leono. Bapak, kerjasama kepada Robinson, Rondana. Masih Robinson. Gol, depan ke dalam. Masih bola dikasih pasukan Kepala Harun sebesar KKS Sportiva Kepala Pasal Selatan Kabupaten Malinau Magri Rete sama lagi Opa Baik Opa Man Sakai Giovanni Oh Hakil 1.23 Oh ketika saya Oh Kebantan pembayaran tadi Kemudian Tiga satu gol dibutuhkan bagi KSS untuk bisa bermain. Kita gol daripada Asep Basal. Sebelum itu dia kemarin mengalahkan Garuda dengan 4-0. Menantikan akan terjadi lagi head to head antara KSS lainnya dengan kesempatan Sebelum Junior. Angkat lagi bola masih di kompetisi masih di atas aspek sementara untuk Sebelum Junior. Kali main dengan dua kali permainan, angkat lagi bola. Iya, masih kita lihat bapak serang laskar biru lagi, laskar biru lagi. Jadi kawan ada Yosef Leono, asal, asal yang terkenal kepada Pak Polihalu. Kembali Yosef Leono, Yosef, tetap promosi, masih Yosef. Iman situ pertama Iman, iya, Iman. Pemain lokal Tarakan Madura PSTK tetap bersikap Tarakan ketika ada 20 tahun lalu di Patung Solo angkat lagi bola Mamadu Mamadu keluar ke Biasa menyelamatkan sepak bola Biasa kiper utama daripada salah satu Gurgen FC ada Aras sebuah golnya yang sangat ciamik pada yang sejumlah kepala masuklah Jepani Para Rahman dan berpikir kepada tadi Kais dan kembali kita ke lapangan hijau untuk melanjutkan jalannya pertandingan yaitu sedang berlangsung kesebelasan pada asis Batang Malinau namun untuk kesebelasan dua buat skor untuk sementara adalah 3-0 untuk kesebelasan lima. Bapak 16 besar akan berhadapan dengan salah satu kesebelasan unggulan yaitu Sulawesi Utara dan kembali ke Pak Guto yang apa yang terjadi dua gol masih sudah dua kali menang sudah Celebes dua kali menang 6 gol. 6 gol Celebes bakal mengalah, Pak. Karena dia ketemu seniornya kalau dia mau juara grup. Oh, begitu ceritanya. Kalau Celebes junior menang juara grup ya. Iya. Dia mengalah makanya. Celebes junior nanti. Mendapat penawaran yang cukup dari beberapa pemain terjadi lagi tergantung pertahanan dari dalam yang sudah dilakukan empat kesebelasan nomor 9
masih peluang, namun di jumlah gapai yang terjadi, satu pelanggaran yang dilakukan kesebelasan KPS Kabupaten Manila. Tendangan bebas Hilton nomor 4, namun tendangan nomor 4 atas pelanggaran tidak mampu mendapatkan gawang kesebelasan. Dulu masih kesebelasan KPS Manila. Dan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, utamanya yang hadir pada pertandingan laga pertama itu kesempatan Malinau dengan Kota SS Malinau dengan Bilek adalah juga dihadiri setelah satu orang nomor satu yaitu Badan Intelijen Negara Provinsi Kalimantan Utara yaitu Andik Suma, Jenderal Andik Suma, dan beliau juga adalah ketua Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk kehadiran beliau akan memberikan semangat kepada kedua kesebelasan yang bertanding pada sore ini. Dan juga mantan adalah ditumpukan kehormatan adalah ketua untuk menyaksikan sekalian pertandingan pada sore ini, tentu untuk memberikan semangat kepada kesebelasan KPS Kabupaten Manila. Kembali kita nantikan tentu pertandingan masih berbincang. Kita semangat, kita berbincang.
Bersatu masih berpikir-pikir di bayang-bayang dengan kapten kesebelasan dari Padang. Sebelasan dengan SS Malino kembali berpengaruhan swasta. Umpan pendek nampak diperagakan kesebelasan Malino pada nomor. Kepada kembali lagi nomor punggung 10 swasta. 2-3 pemain di bayang-bayang yang terjadi. Ternyata arah lagi dan dari nomor 70 memadam mendapat penerangan khusus kembali nomor 70 kesebelasan PKSS nampaknya mengawasai jalannya pertandingan nomor 68 kembali ada Farhan kapten kesebelasan nomor 78 atas nama Sekarian terjadi perubahan upaya yang cukup bagus namun kandas kiper dalam daripada duet nomor 21 Pirdiansa adalah mampu membaca arah kepada kas dan kesempatan melakukan satu poin cukup bagus atas dari duet namun kapten kesempatan masih bus yang daripada kandasas ini nomor 28 kapten kesempatan Sakaria kembali ke sebelah sana KKS motor pendek nah nomor pendek 13 kembali nomor pendek 13 awal dalam penyerahan daripada KKS kembali nomor posisi Kota Tarakan pada ajang-ajang bergensi di tingkat provinsi. Apa yang terjadi dalam timnas yang cukup kreatif sekarang, namun mampu diantisipasi kiper andalan daripada duet Pirdiansa nomor 21 dan sudah unggul 5-0 atas Malino sudah tinggal nampak dan apakah dengan kedudukan 5-0 ini akan bertahan sampai akhir pertandingan dan sekedar informasi saya akan sampaikan kepada seluruh penonton utamanya yang belum memiliki tanda tiket masuk harap berusulan dengan penitia tiket untuk memasuki Stadion Batu Adil adalah merupakan stadion kebanggaan masyarakat Kota Tarakan dan provinsi tenangan kelas baru masa duet masih ketinggalan 0-5. Apakah strategi di babak kedua ini yang diterapkan sang pelatih bertahan diri dari kesalahan duet mampu merubah pertandingan kembali ke kesempatan. Lupa pendek, ada nomor 78 di sana. Kerjasama dengan nomor 88 masih berputar. Masih nomor 78 pemain cukup pintar, kerjasama yang cukup bagus mampu dipermainkan kembali lagi memandau. Memandau. Apa yang terjadi sekarang? Satu pertandingan nampak jelas terlihat. Ternyata Eman nampaknya kalau lebih sudah dilakukan sekarang namun menamping dengan enteng saja dan sekedar informasi saudara dan masuk menangkat dan apa terakhir yang terjadi apakah suatu kesalahan yang bukan pemain dulu dan ternyata tendangan gawang untuk kesebelasan duet sudah dilakukan
kembali dan apa yang terjadi bola pelatih KKS Alino yaitu atas nama Fadri, atas nama Rati Hadianto memainkan pola menyerang dengan strategi membuat kesebelasan Durlet memainkan pola bertahan untuk melaju gerakan ada peluang cukup bagus tampaknya masih bisa dipertahankan kiper andalan daripada Durlet kembali dengan serangan berpindah itu dilakukan para pemain kesebelasan Malino dan sedikit informasi buat seluruh penonton tujuan utamanya para pemain sepak bola yang ada di kota Tarakan dan Kutu Sekarang Tantang tentang kerinduannya suatu gol kepisi atau permen dan sama pembisi dan buktinya bahwa DPRD mampu menjawab keinginan seluruh masyarakat kota Tarakan utamanya yang haus bola dengan menggelar turnamen yang cukup bergensi dan dikali agak ini cukup bergensi karena hampir semua klub bahkan mungkin ada 70% klub mengambil pemain dari luar kota Tarakan kembali ke lapangan lagi masih berputar-putar Momando nomor 10 kerjasama dengan 28 sangat bagus ternyata salah satu pemain depan terperangkat objek daripada pergunaan keluarga Siswata dan terkapus penghargaan kepada anggota anggota DPRD kita perakan dengan buka mendengar dan dari atas kerinduan masyarakat kota Tarakan akan satu turnamen yang cukup bergensi dengan muncul DPRD Cup pertama yang terasa kedua kesempatan yang akan berlaga di babak kedua yaitu nampaknya kehadiran dan mereka untuk melanjutkan jalannya untuk mengutari jalannya pertandingan di akhir babak kedua ini kami serahkan kepada komentator handal Bapak Masku untuk ketika dia bola kepada nomor punggung 87 di sana
masih terbalik binar. Kecil putar Muhammad Kais naik seorang gerakan serang. Kalau tadi memang pagi di kali ini itu kedua masih ada kepada kita masih ada dari kali kepada kali kerasan asal dari ini lah dia dia kerasan kepada kami serangan kami serangan kerasan kepada Aikar Aikar kerasan asal pada kita sekarang kita mulai masa kami kami ini dia masih masih terbina ini dulu kedua kedua sama kita dari para hebat setia ini asal sama sama asal menjadi itu kedua itu kedua betulnya kami saksikan atas tribun. Kemarin dulunya turun bersedia yang hingga sepunya di situ bersedia tadi tandemnya ada Aras yang bermain dengan pertama kali di KSS. Ia kita sepunya Aslan Gaga Aslan itu bisa KSS Malirnya berat berakan kepada Sakaria Eka pertama Sakaria di permainan kali ini sudah puas dengan dalam gol kita lihat ia sampai kita gol tercepat Giovanni di 23 di poin selain daripada faktor keputusan dan kemudian harus balik tadi harus tadi pelatih yang menangani persikat karang itu mendapatkan seorang bapak untuk membina kesempatan tim promosi Dunlap FC ini akan lagi bola 2013 sedotkan kepada Aiman mencetak gol pun sudah dengan Aiman Mas Aiman ikan ke 28 lewat kita lihat Mas Aiman Aiman ketika dia cipta maju tanya terbang satu langkah Robinson tambahan waktu satu menit diberikan wasit bagi kedua masa-masa kemudian anak kelima bagi salah salah ada dalam kata tetap kenal bagi masa kali ini untuk Rudy bagi masa-masa kata asisonya memakai waktu di tambahan waktu di ya Kevin lalu Pakiri masih panggil, panggil lagi, masih panggil. Persepsi berapa peluang pada tetap di patah. Apakah yang jadi peluang? Terlalu bagi Dunlap mendapatkan ini untuk memecah peluang. Lalu terbaik, kemudian terbaik terbaik. Dari atas sini, dari Hamlan Selami. Masih Hamlan. Masuk biasa. Masuklah. Sakaria, ada jujur, Giovanni, Giovanni dilakukan, ada kapal yang dikunjung sana, masih kita saksikan kapal, masih kita lihat kapal, di titik-titik air, perpanjangan waktu ini, dan hanya bagi kenangan gawang, apakah yang menjadi kenangan terakhir bagi perbiasa, ketika kita wasit sudah memperkuat kapal aja. Dan juga beri biasa bersiap-siap dan bersama dengan itu melintaskan kepada dua kita bumi kawasan auto berkandang berhak kosong berakhir dengan skor akhir 6-0 untuk kebelakang kesempatan SS Malinau. Kapten